Halo pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, seorang siswa SMP di Sulawesi Tenggara dianiaya oleh oknum guru. Mirisnya penganiayaan terjadi hingga dua kali. Usai diguyur hujan, kebakaran yang menghanguskan hutan dan lahan di Merbabu mulai padam. Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan groundbreaking LRT rute Velodrome Manggarai. Ya pemirsa, selain berita utama tadi tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya Wilson Purba. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas terlindas bus di Jalan Pantura Tuban Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor dan bus PO Jaya Utama yang berpenumpang kurang lebih 20 orang terjadi di Jalan Pantura Tuban Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor tewas di tempat, sedangkan sopir dan salah satu dari penumpang bus mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah barat menuju ke timur. Tiba-tiba pengendara motor berhenti dan hendak belok ke kanan dengan cara memotong jalan. Namun naasnya dari arah belakang ada sebuah bus dengan kecepatan tinggi diduga akan mendahului lewat jalur kiri. Karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya, akhirnya bus menabrak motor yang melaju. Kendaraannya dari arah mana? Barat semua mau ke timur. Oh, terus kok bisa ketabrak itu? Bisa nyalip kiri. Biasanya nyalip kiri. Terus kejadiannya pas kurang paham. Aku pas maunya kurang dan ini lihat kanan kiri. Mungkin pas lihat kiri nggak lihat kejadian. Tahu-tahu udah ketindes mati. Beda motornya dari timur. Jangan panik, tenang aja. Terbalik. Terus kecepatan tinggi. Tiba-tiba ada motor. Tiba-tiba motor. Ada motor motong jalan? Iya, motong jalan. Terus gimana? Ngatasi, dua kanan. Itu motornya ke kanan. Korbannya ini laki-laki atau perempuan, Mas? Perempuan. Sementara itu, pihak petugas kepolisian, Polsek Jenuh, dan Satlantas Polres Tuban langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP serta mencari barang bukti beserta saksi. Kondisi korban saat terserempet dan tertabrak oleh bus. Kalau penumpang busnya? Penumpang ada luka-luka ringan. Untuk pengemudinya mengalami patah tulang. Hingga kini kecelakaan lalu lintas antara bus dan sepeda motor masih dalam proses penyelidikan. Suwanto, Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, seorang siswa SMP di Sulawesi Tenggara dianiaya oleh oknum guru. Mirisnya, penganiayaan ini terjadi hingga dua kali dan dilakukan oleh dua oknum guru yang berbeda. Seorang siswa SMPN 1 Batauga, Kabupaten Buton, Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara alami penganiayaan yang dilakukan oleh oknum guru. Kejadian tersebut berlangsung saat pelajaran olahraga. JM diketahui tidak memiliki catatan yang lengkap sehingga ia dipukul berkali-kali oleh gurunya menggunakan kayu dan akhirnya diketahui oleh pamannya. Sang paman pun langsung mengumpulkan barang bukti dengan cara merekam beberapa luka lebam di tubuh keponakannya. Dalam video berdurasi singkat, korban mengaku dipukuli gurunya berkali-kali menggunakan kayu hingga mengenai kepala korban serta tangan yang mengakibatkan luka memar di bagian bawah mata.
Sang ayah pun bercerita jika kejadian penganiayaan terjadi bukan kali pertama. Ini merupakan penganiayaan kedua yang sebelumnya penganiayaan pernah dilakukan oleh guru bimbingan konseling kepada putranya, namun berakhir damai karena dimediasi oleh pihak sekolah. Yang dia cerita ini kedua kalinya ini. Selama ini saya juga tidak tahu entah ada kejadian apa di sekolah. Apanya yang dipukulnya kedua kalinya? Ah, yang keduanya ini dipukulnya di sininya, terus di kepalanya, di pipinya dengan yang memar itu. Dipukul pakai apa cerita? Pakai kayu dengan tas dengan buku. Alasannya dipukul itu karena tidak apa catatannya tidak lengkap. Sementara itu, pihak sekolah membenarkan ada dua oknum guru dari pelajaran yang berbeda melakukan penganiayaan terhadap korban. Saya menyesalkan dengan tindakan seperti ini, sangat-sangat menyesalkan, dan saya pikir ini kejadian yang mungkin tidak patut dicontoh. Iya, saya kira itu saya sudah sering sampaikan di dalam rapat mengenai bahwa tidak perlu ada kekerasan fisik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di sini artinya aturan kan sudah jelas di sekolah ini. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang saya tidak tahu, itu artinya mereka ambil tindakan sendiri. Asdar Lantoro, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Seorang siswa SMP di Sulawesi Tenggara dianiaya oleh oknum guru. Mirisnya penganiayaan ini terjadi hingga dua kali. Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir. Selamat siang, Pak Dudung. Selamat siang. Pak Dudung, sudah adakah sanksi yang diberikan kepada dua oknum guru ini, Pak? Sanksi kita sudah berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi terkait dengan sebetulnya apa yang terjadi di Buton yang tadi disiarkan oleh PTV ini. Artinya begini, Mas, apapun bentuknya, ketika terjadi sebuah kekerasan terhadap anak, PGRI sangat menolak dengan keras. Itu yang pertama. Dan turut prihatin. Ini semua kerja keras kita semuanya di dalam bagaimana mewujudkan sekolah yang ramah anak, sekolah yang memberikan pada hak-hak anak, sekolah yang betul-betul menghormati bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kami akan menunggu laporan dari teman-teman PGRI dan teman-teman kepala dinas setempat terkait sebenarnya yang terjadi seperti apa, sehingga kita bisa menjustik apakah itu bentuk kekerasan yang betul-betul kita tidak bisa maafkan atau memang ada hal-hal yang harus kita telusuri bersama. Begitu, Mas. Baik, kalau kasus seperti ini rekomendasi kepada Dinas Pendidikan setempat apa, Pak? Rekomendasi yang pertama, PGRI berkoordinasi dengan pengurus PGRI Kabupaten Buton bahwa segera laporkan dan segera telusuri apa yang terjadi di salah satu sekolah di SMP tersebut, kemudian bentuk tim untuk menemukan fakta yang terjadi dan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, sehingga kalau memang guru bersalah secara faktual, secara data, berikan masukan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk guru tersebut mendapatkan peringatan atau bentuk hukuman sesuai dengan tingkatan yang diberikan oleh guru pada siswa. Baik, Pak Dudung, ini begitu, sebelumnya Mas. Sebenarnya guru bimbingan konseling ini melakukan penganiayaan namun berakhir damai. Nah, memang apakah semudah itu ini pihak sekolah untuk melakukan mediasi terhadap orang tua murid sehingga kasus penganiayaan seperti ini malah justru berakhir damai, Pak? Jadi gini, kami sudah melakukan sebuah MOU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. MOU-nya itu dalam bentuk bagaimana kita menangani perlindungan dan tindak kekerasan kepada guru. Sebab menurut Undang-Undang Pasal 39 bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya oleh pemerintah daerah dan organisasi profesi harus mendapatkan perlindungan dan keamanan dan serta keselamatan. Nah, dalam hal ini kita membentuk sebuah satgas untuk
membuat pertama adalah PGRI memiliki LKBH PGRI, kemudian PGRI pun mengadvokasi guru-guru yang terkena masalah, sehingga apakah ini prosesnya betul-betul apa namanya kriminal pidana atau hanya pelanggaran kode etik. Jadi sebelum ditentukan apakah ini dilaporkan ke kepolisian, kita harus menentukan apakah ini sebuah konsep pelanggaran kode etik atau bukan. Itu Mas. Baik, tapi indikator dari pelanggaran kode etik di PGRI sendiri seperti apa? Dan seperti apa tim di lapangan untuk mengecek fakta dan kebenarannya, Pak? Jadi kini kami punya, punya kode etik guru. Jadi setiap guru-guru yang melaksanakan tugas dengan baik, kita tidak akan pernah melakukan sebuah hal yang seperti hari ini kita laksanakan, hari ini kita lihat. Artinya apa? Bahwa dalam proses pelaksanaan tugas, para guru dalam tugas keprofesionalannya mendapatkan ataupun diberikan kebebasan untuk memberikan hukuman. Tapi tidak boleh menyakiti secara fisik dan secara non-fisik. Nah kalau kita lihat gambar tayangan tadi, berarti ada upaya-upaya seperti guru melukai dan seterusnya. Nah ini perlu kita mendapatkan laporan yang sangat-sangat komprehensif. Baik. Sehingga kita bisa menentukan apakah guru tersebut tersandung pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Karena baik, saya tidak tahu apakah itu kejadiannya di sekolah atau di luar sekolah. Atau baik, dalam proses pembelajaran. Begitu Mas. Baik Pak Dudung, jika tadi Anda katakan bahwa tidak boleh memberikan hukuman fisik maupun non-fisik. Lantas jika siswa bersalah atau melanggar aturan, hukuman seperti apa yang baiknya diberikan oleh guru? Hukuman yang sifatnya edukatif. Hukuman yang sifatnya siswa tidak merasa terluka hatinya. Karena hari ini menurut kesepakatan UNESCO bahwa anak-anak itu harus mendapatkan perlindungan. Anak-anak itu harus mendapatkan penghormatan. Anak-anak itu harus mendapatkan hak-hak yang penuh dengan berbagai hal. Tetapi memang dalam prosesnya terkadang kita melihat ada hal-hal yang kita tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru. Tetapi memang, Mas, bahwa peristiwa ini bisa terjadi karena berbagai persoalan dinamika di sekolah, sarana-prasarana, kemudian kebutuhan hidup, dan seterusnya. Jadi, ya saya melihat bahwa kondisi hari ini ada posisi yang terjepit, guru tidak boleh ABCD, tetapi memang guru harus melakukan suatu tindakan disiplin. Tapi kadang-kadang guru juga manusia biasa. Tapi bukan berarti PGRI membolehkan guru melakukan tindakan kekerasan. Sekali lagi, PGRI sangat memberikan sebuah pengarahan pada seluruh guru Indonesia untuk melayani guru melalui konsep total quality of education. Bahkan kami, Mas, sudah di 20 provinsi melatih guru-guru untuk bagaimana menyiapkan sekolah pelopor gerakan revolusi mental melalui sekolah Baik. Yang ramah anak, sekolah yang melindungi anak. Itu Mas. Baik, kita harapkan semoga gerakan revolusi mental tadi ini bisa juga berdampak langsung kepada seluruh guru yang ada di Indonesia sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas informasinya Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qadir telah bergabung bersama kami. Selamat siang Bapak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan yang mengguyur kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merbabu pada minggu malam kemarin membuat kebakaran yang menghanguskan hutan dan lahan di Merbabu ini mulai padam. Para petugas gabungan yang terdiri dari relawan TNI Polri serta warga masih menyusur gunung untuk mematikan bara api yang masih menyala. Bara api hingga kini masih terlihat di wilayah Tekelan dan Pulian, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menurut Kepala Resort Taman Nasional Gunung Merbabu, wilayah Kopeng, Nur Kozin, bahwa dengan adanya hujan pada minggu malam dengan durasi 45 menit, kebakaran di TNGB berangsur padam. Hingga kini upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan cara manual dan membuat sekat api. Sebanyak 75 personel melakukan tindakan penyisiran terhadap bara api yang masih menyala. Para petugas fokus untuk menyisir 3 titik kebakaran yang berada di dekat pemukiman warga yang meliputi Dusun Batur Wetan, Pulian, Macanan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Alhamdulillah dengan adanya turun hujan malam tadi sekitar 45 menit yang mengguyur di sekitaran kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu wilayah Kabupaten Semarang, yaitu tepatnya di Desa Tajuk, Desa Kopeng, dan Desa Batur. Alhamdulillah untuk titik api yang sekarang sudah tidak ada lagi, dan kondisi saat ini yaitu ada pergerakan dari tim posko induk di PRC Batur, reaksi cepat Desa Batur, karena turun hujan kemarin malam itu sekitar jam, ya, jam 7 ya, sekitar jam 7 ya, sekitar jam 7-an malam, kurang lebih 45 menit. Alhamdulillah. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin marak terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana yang disebabkan selain karena faktor alam, juga akibat ulah manusia yang berdampak pada kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit seperti gangguan pernafasan. Penyebab kebakaran hutan diantaranya, pemirsa, yang pertama adalah faktor alam, yaitu melalui sambaran petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api, dan juga musim kering yang sangat panjang, serta suhu panas yang mulai membakar ranting atau dedaunan kering yang kemudian meluas karena adanya tiupan angin serta curah hujan yang rendah. Sementara kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran sampah di dalam hutan, lalu juga membuang puntung rokok di area hutan, melakukan penebangan pohon dengan sembarangan, dan juga membuka lahan dengan cara membakar hutan. Manusia juga tidak melakukan reboisasi atau penghijauan kembali usai menebang pohon, dan juga adanya bara pada api unggun yang masih menyala dan tidak sepenuhnya mati atau padam. Nah, pemirsa, ada beberapa cara untuk mencegah kebakaran hutan. Di antaranya adalah penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa sekitar kawasan hutan, lalu melakukan upaya dengan pencegahan dan pemadaman serta penanganan pasca kebakaran hutan dan juga lahan. Lalu tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar, dan tidak meninggalkan bekas api unggun dalam keadaan bara api yang masih menyala. Pemirsa, juga tidak membuang puntung rokok di hutan dan tidak menebang pohon sembarangan. Tidak juga membuang sampah sembarangan, dan warga diharapkan menghindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Dan setelah melakukan pembakaran, pastikan api benar-benar sudah padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran. Sidang kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung di lingkungan Kementerian Kominfo hari ini kembali digelar. Terdakwa Irwan Hermawan, Mukti Ali, dan Galumbang Menak akan hadir untuk mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang sebelumnya, ketiga terdakwa diduga terlibat bersama Yonan Suryanto dan Anang Ahmad Latif melakukan pertemuan dengan calon kontraktor dalam rangka menentukan pelaksanaan pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, Irwan, Mukti, dan Galumbang mengatur persyaratan pemilihan penyedia menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Pada sidang minggu lalu, ex-Menkominfo Johnny G. Plate juga telah mendengarkan pembacaan tuntutan. JPU menuntut Plate dengan 15 tahun kurungan penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun penjara, dan wajib membayar kerugian negara sebesar 17 miliar rupiah.
Hari ini tiga orang tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk mengetahui seperti apa jalannya sidang, sudah ada rekan jurnalis P Universe, Bella Evangelista. Selamat siang, Bella. Bagaimana jalannya sidang tuntutan terhadap tiga terdakwa dalam kasus BTS 4G Kominfo? Ya, selamat siang, Wilson juga sudah sambil isi. Wilson, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa memang sidang untuk agenda pembacaan tuntutan bagi tiga terdakwa kasus BTS 4G di Bakti Kominfo pada hari ini digelar, dan dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini sidang yang harus dijadwalkan mulai pukul 10 Indonesia bagian barat ini belum dimulai, dan kami masih menunggu nantinya sidang akan dimulai mungkin sekitar 1 jam dari sekarang. Dan terkait dengan tuntutan, jika seandainya kita mempertanyakan terkait tuntutan yang akan didengarkan oleh ketiga terdakwa pada hari ini, sebelumnya seperti ketahui Irwan Hermawan ini dakwa dengan dua pasal, yaitu pasal terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan jika kita berkaca dari tuntutan yang dikenakan pada ex-Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian juga ex-Dirut Bakti Anang Ahmad Latif dan Yonan Suryanto, seperti yang disampaikan tadi, memang besar kemungkinan bahwa tuntutan nantinya akan didengarkan oleh ketiga terdakwa ini tidak akan sebesar tuntutan yang dikenakan oleh JPU kepada tiga terdakwa pada pekan lalu. Mengingat memang peran dan keterlibatan dari ketiga terdakwa yang mendengarkan bacaan tuntutan pada hari ini itu tidak terlalu besar atau tidak signifikan dari peran ketiga terdakwa yang sudah mendengarkan bacaan tuntutan pada pekan lalu. Dan khusus untuk Irwan Hermawan, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 26 September 2023 kemarin, Irwan Hermawan ini melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Justice Collaborator atau GC, yang mana Irwan ini mengungkapkan adanya aliran dana sebesar 70 miliar rupiah kepada seorang staf ahli Komisi 1 DPR. Dan Irwan juga turut membeberkan sejumlah nama yang diduga merupakan maklar dari kasus korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo ini. Adapun alasan dari Irwan disampaikan kuasa hukumnya kemudian ia mengajukan GC ini karena ia merasa ia dan keluarga ini mendapatkan ancaman mulai dari dibuntuti hingga rumahnya datangi oleh pihak tak dikenal. Dan sekali lagi untuk informasi kita bersama, Wilson juga pemirsa BTV, bahwa memang ex-Menkominfo Johnny G. Plate ini telah mendengarkan pembacaan tuntutannya pada pekan lalu, yang mana JPU menuntut G. Plate ini untuk dikurung penjara selama 5 tahun, kemudian denda 1 miliar rupiah sesudah 1 tahun penjara, membayar kerugian negara sebesar 17 miliar rupiah, kemudian untuk ex-Dirut Bakti Anang Ahmad Latif yang didakwa hukuman penjara 18 tahun penjara, kemudian denda 1 miliar rupiah sesudah 1 tahun, dan juga wajib membayar uang pengganti 5 miliar rupiah. Sementara untuk terdakwa Yonan Suryanto, ia dituntut 6 tahun penjara, denda 250 juta subsidi 3 bulan, dan juga wajib untuk membayar kerugian negara sebesar 399 juta rupiah. Sekali lagi, Wilson, kita masih menunggu bagaimana kemudian pembacaan dari tuntutan oleh JPU pada hari ini untuk ketiga terdakwa ini. Demikian, Wilson. Baik, terima kasih Bella Evangelista dan juru kamera Rahmat Aminuddin. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui SYL mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penetapan status dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sidang hari ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono dan dikonfirmasi tim KPK tidak hadir dalam sidang perdana kali ini. Sebelumnya sebanyak 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka ialah mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Kita akan lihat langsung jalannya sidang gugatan pra-peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan jurnalis B Universe, Teresia Silalahi di PN Jakarta Selatan. Selamat siang, Tere. Bagaimana jalannya sidang gugatan perdana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di sana? Ya, benar sekali, Wilson. Pada hari ini memang merupakan persidangan perdana dari Mentan, wakil Mentan,
maksud kami adalah mantan Mentan yaitu Syahrul Yasin Limpo dengan KPK. Dan memang perlu diketahui tadi jadwal dari sidang sendiri adalah pada pukul 10 tetapi diundur jadi 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk sidang hari ini hanya berjalan 30 menit saja Wilson, dikarenakan memang untuk persidangan hari ini tim kuasa hukum dari KPK pada hari ini berhalangan hadir. Dan memang tadi kami sudah mengkonfirmasi dengan juru bicara KPK yaitu Ali Fikri menyebutkan bahwa tim kuasa hukum dari KPK sendiri berhalangan hadir dikarenakan ada kasus pra-peradilan yang lain. Tetapi ketika tadi kami mendengarkan persidangan dari majelis hukum dan majelis hakim tunggal dan juga tadi dengan PH, di mana pada tanggal 25 Oktober 2023 tim KPK sudah memberikan surat terkait dengan pengunduran untuk sidang pra-peradilan gugatan ini dikarenakan memang adanya berkas-berkas yang masih belum bisa dilengkapi begitu Wilson. Dan memang tadi kami juga sudah mendengar bahwa persidangan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 6 November 2023. Dan memang tadi kuasa hukum dari pihak SJL yaitu Dodi mengatakan bahwa memang persidangan ini seharusnya dijadwalkan pada hari ini, tapi untuk tim KPK sendiri sampai saat ini masih belum bisa memberikan jawaban begitu. Dan memang terkait persidangan selanjutnya ini masih belum diketahui apakah KPK nantinya akan datang pada persidangan selanjutnya, tetapi mereka menyebutkan, tim KPK menyebutkan permohonan untuk 3 minggu lagi. Dan memang perlu diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengaku untuk menghormati gugatan pra-peradilan yang diberikan oleh ex-menteri pertanian yaitu Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga juru bicara dari KPK Ali Fikri mengatakan bahwa setiap tersangka kasus korupsi memiliki hak untuk mengajukan pra-peradilan, dan ia juga menyebutkan bahwa KPK sudah siap untuk menghadapi gugatan yang dilajukan oleh SJL begitu. Dan memang KPK juga sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat, dan penanganan kasus di Kementan sudah melalui prosedur yang sesuai dengan KPK berikan. Tapi perlu diingat bahwa kemarin saat penangkapan dari SJL ini terlihat memang berbeda dengan harusnya untuk penanggalan ditangkapnya, yaitu hampir satu ia sudah ditangkap. Dan hal tersebut yang menjadi tidak diterimanya oleh SJL terkait dengan penangkapan sesuai tidak penangkapan itu tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan. Dan memang sebelumnya ada 3 pelaku, baik itu Syahrul yang pertama, yang kedua adalah Kasdi dan juga Muhammad Hatta, di mana Syahrul memerintahkan Kasdi dan juga Muhammad Hatta untuk mengumpulkan uang dari pejabat di Kementerian Pertanian tersebut dalam berbentuk uang tunai, transfer bank dan juga pemberian uang atau jasa. Dan juga Syahrul Limpo diduga membuat kebijakan memungut setoran dana dari pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian dan juga untuk kepentingan pribadinya. Dan juga SJL terkena pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kembali ke Anda, Wilson. Jurnalis B Universe Tracy Silahilahi dan juru kamera Mahesa Bismo, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Here to join the game. Let's go! Senin sampai Minggu, ku terus melaju. Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu. Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mampir letter aja, jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua, kumpulin hoki. Astra Pay, you are the best part of my day. Episode hari ini. Begini kan jadinya. Mama, Papa sudah menemukan anak itu. Mama betul. Anak itu adalah Aryo. Saksikan serial drama Multivision Titipan Ilahi setiap hari jam 2 siang hanya di BTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas.
Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di PTV. Jalan Dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Pertarungan demi mendapatkan gelar juara. Semua petarung dari seluruh dunia mengeluarkan kemampuannya. Siapakah yang menjadi pemenang dan mempertahankan kebanggaan dirinya? Saksikan Supercar Championship Sabtu dan Minggu jam 24 waktu Indonesia Barat di PTV. Pemirsa, pemerintah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan proyek LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai. Dengan groundbreaking hari ini, pembangunan proyek ini resmi dimulai pemerintah melalui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Dan informasi selengkapnya berikut laporan dari Said Masur dan juru kamera Tommy Pribadi. Pemirsa, pemerintah hari ini melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan proyek LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai. Ini adalah proyek yang akan dikerjakan selama 3 bulan ke depan oleh PT Jakpro, dan hari ini dilakukan groundbreaking yang dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Nantinya rute baru ini akan menghubungkan Velodrome yang sudah dibangun sebelumnya sampai dengan ke Manggarai. Ada 5 stasiun baru nantinya sepanjang 6,4 km rute yang akan dibangun. Pengerjaannya sekali lagi akan memakan waktu 3 bulan, dan ini nantinya diharapkan akan semakin mempermudah mobilitas masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Jadi nantinya akan menyambung dari rute yang ada di Pengangsaan 2 menuju Velodrome, dari Velodrome kemudian akan sambung ke Manggarai. Total panjangnya ini akan sekitar 12,2 km. Ada 5 stasiun baru nantinya, jadi sehingga totalnya ditambah dengan 6 stasiun yang ada sebelumnya, ada total 11 stasiun yang akan dilewati oleh LRT fase 1B Jakarta ini keseluruhan nantinya. Dari Jakarta, Said Masur, Tommy Pribadi melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome hingga Manggarai akan membantu mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kemacetan Jakarta membawa kerugian finansial hingga 100 triliun rupiah per tahun. Ini bisa ditekan dengan angkutan massal perkotaan. Budi Karya mengimbau supaya semua stakeholder dan pemerintah provinsi yang lain juga fokus pada pembangunan angkutan massal perkotaan. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan pembangunan LRT fase 1B ini seluruhnya bisa selesai pada tahun 2026. Pemirsa, harga sejumlah bahan pangan pokok masih terus berfluktuasi. Salah satunya adalah harga gula yang ada di Cileungsi, pemirsa, telah mencapai Rp16.000 per kilogram. Harga gula tak lagi semanis rasanya. Lonjakan kenaikan terpantau terjadi di sejumlah daerah. Harga gula pasir melonjak naik di pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana saat ini sudah tembus mencapai Rp16.000 per kilogram. Padahal biasanya harga hanya di kisaran Rp12.500 hingga Rp13.000. Pedagang menyebut kenaikan harga sudah terjadi dalam satu pekan terakhir. Jika biasanya mereka membeli satu karung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp722.000, ini harganya sudah mencapai Rp750.000. Tadinya Rp722, sekarang Rp750.000. Sekarung. Nah, kemarin masih 730 dikasih, 740.
Naik hari terus ini ya. 750. Yang jelas itu pemerintah biar segera gitu ngatasin ya kenaikan gula, terutama gula itu ya. Jangan naik terus gitu. Susah belinya. Pasarnya udah sepi. Iya. Harga naik terus. Gula menjadi salah satu komoditas dengan tingkat konsumsi yang tinggi di Indonesia. Tahun lalu, Indonesia menjadi negara dengan konsumsi gula terbesar ke-6 di dunia, yaitu mencapai 7,8 juta metrik ton. Desi Chaniago, Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, harga gula di Cilengsi ini ternyata memang tidak jauh berbeda dengan rata-rata gula pasir lokal yang ada di wilayah Jawa Barat yang sudah mencapai sekitar 16 ribuan. Di Jakarta bahkan harganya sudah mencapai Rp17.000. Nah, kita akan lihat datanya. Pertama, kami akan mengajak Anda seperti apa harga gula pasir di Provinsi Jawa Barat. Kita lihat per hari, setiap harinya ini memang bertambah meskipun tidak terlalu cukup signifikan. Di tanggal 24 Oktober di angka Rp15.900 dan di tanggal 30 Oktober tepatnya pada hari ini jatuh di harga Rp16.050. Nah, selain di Jawa Barat, kami akan ajak Anda juga untuk melihat data-data yang ada rata-ratanya di seluruh provinsi di Indonesia. Di tanggal 24 masih sama harganya, yaitu di angka Rp15.900, dan kita lihat ada kenaikan meskipun Rp50, namun stabil kenaikannya di angka terakhir tanggal 30 ada di angka Rp16.050. Nah, kenaikan angka yang cukup tinggi ini kita memang lihat terjadi di beberapa daerah, dan kita akan lihat fakta berikutnya di mana ada rata-rata harga gula pasir pada tanggal 27 Oktober atau hari Jumat lalu, di mana di daerah istimewa Yogyakarta terendahnya di angka Rp15.100 dan juga Kepulauan Babel di angka Rp15.150. Inilah dua provinsi dengan angka gula, harga gula yang cukup rendah. Sementara untuk provinsi yang menjual gula dengan harga tertinggi terdapat di timur Indonesia, yaitu di Papua Barat dan juga Papua. Di Papua seharga Rp18.150, sementara di Papua ini Rp17.650. Nah, selain itu kita akan lihat bagaimana dengan kondisi harga gula pasir di DKI Jakarta. DKI Jakarta harganya bahkan mencapai Rp17.050, dan ini kenaikannya jika dibandingkan dengan pekan lalu. Pekan lalu di tanggal 26 ini Rp17.000, 25 Rp17.000, dan tanggal 24 Oktober ini di Rp16.950. Dan untuk hari ini memang harganya untuk DKI Jakarta masih belum dirilis, dan data-data ini kami dapatkan dari website Bank Indonesia. Dan kita akan lihat seperti apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah nanti untuk kemudian menstabilkan harga-harga dari gula pasir yang ada di ibu kota dan juga di kota-kota besar lainnya. Nah, kita akan melihat ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah tadi kita lihat sejumlah bahan pangan pokok yang masih terus berfluktuasi, utamanya gula. Nah, ini bagaimana juga dengan berita-berita populer yang ada di berita1.com. Sudah bersama kami redaktur pelaksana berita1.com, Dwi Argo Santosa. Halo, selamat siang Pak Argo. Apa saja nih yang menjadi sorotan utama pembaca dan juga jadi berita paling populer di berita1.com, Bapak? Terima kasih, Besen. Selamat siang, pemirsa. Pada kesempatan kali ini, Senin 30 Oktober 2023, saya sampaikan 3 topik berita terpopuler atau berita yang paling diminati pembaca berita1.com. Masing-masing judul berita terpopuler adalah 1. Isu jabatan presiden 3 periode, Bahlil mengatakan itu datang dari saya. Kemudian berita kedua, 2 terduga teroris di Bekasi ditangkap Densus 88. Begini cerita Ketua RW, itu judulnya. Ini adalah berita keterangan seorang Ketua RW mengenai penangkapan terduga teroris di wilayahnya. Jadi di tengah hiruk pikuk lihat pasangan bakal capres-cawapres, ternyata Densus 88 anti teror bekerja ya dalam senyap terkait pergerakan para teroris, dan terbukti 27 terduga teroris sudah ditangkap pada 27 Oktober kemarin ya. Itu jumlah yang tidak sedikit tentunya. Dan berita ketiga, Netanyahu sebut perang Israel Hamas masuk tahap kedua. Berita konflik di tanah Palestina ini masih menjadi perhatian pembaca di Indonesia.
Saya ulas sedikit mengenai berita terpopuler, yakni isu presiden tiga periode. Isu ini mengemuka dan menjadi perhatian pembaca karena tidak berdiri sendiri. Isu ini adalah bagian dari serangkaian isu mengenai kemana dukungan Presiden Jokowi berlabuh setelah putranya, yakni Gibran Raka Buming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto sekaligus bakal menjadi rival Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Awalnya politikus PDIP Adian Apitupulu dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kita tahu mengangkat kabar bahwa sebelum Gibran Raka Buming Raka berpaling dari PDIP dan kini menjadi cawapres Prabowo, pernah muncul wacana agar masa jabatan presiden yang maksimal 2 periode bisa menjadi 3 periode. Namun konon PDIP menolak, menolak keras ya, karena wacana tersebut tidak sesuai konstitusi. Lalu dari mana keinginan 3 periode itu muncul? Dalam berita terpopuler berita1.com, Menteri Investasi Bahlil Lahadia menegaskan bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu berasal dari dirinya. Bahlil mengaku tidak diperintahkan oleh siapapun dalam mendorong wacana tersebut. Isu itu menurut Bahlil bermula sebagai tanggapan terhadap hasil salah satu survei saat pandemi lalu, dan tentunya dengan syarat hanya bisa terrealisasi jika memiliki landasan konstitusional. Bila tidak, ya sudah, begitu aja menurut Bahlil. Dalam pernyataannya, Bahlil juga menyebut jika ada yang salah dari isu itu, maka dirinya lah yang bersalah mewacanakannya. Nah, berita dari ringkasan, dari rangkaian isu tadi, tampaknya masih akan dinantikan oleh pembaca pada hari-hari ke depan ini. Dan rangkaian isu itu antara lain ya, berita mengenai kartu tanda anggota PDIP-nya Gibran, apakah akan dikembalikan atau tidak, apakah wali kota Solo ini akan menanggalkan jaket merahnya, kemudian berganti ke kuning, lalu bagaimana pula dengan Presiden Jokowi yang juga merupakan salah satu kader PDIP Perjuangan. Nah, kita tunggu berita selanjutnya. Demikian pemirsa berita terpopuler di berita1.com dan silahkan baca terus berita1.com. Kembali ke Wilson. Baik, terima kasih Pak Argo, menarik sekali dan semuanya bisa diulas di berita1.com. Dan pemirsa, redaktur pelaksana berita1.com Dwi Argo Santosa tadi sudah menyampaikannya untuk kita. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana minat masyarakat pada kendaraan listrik, terutama motor listrik, kian meningkat. Ini terlihat dari pameran motor listrik Indonesia Motorcycle Show yang hingga hari terakhirnya kemarin ramai oleh pengunjung. Antusiasme masyarakat dari kendaraan listrik kian tinggi. Indonesia Motorcycle Show Plus 2023 yang digelar 25 hingga 29 Oktober ramai dengan pengunjung yang ingin membeli sepeda motor listrik ataupun sekedar penasaran dan ingin melihat-lihat. Sebagian sengaja datang karena ingin menjajal test ride yang juga tersedia selama pagelaran iMos Plus ini. Saya datang sini karena saya penasaran dengan merek ini, sebenarnya merek Delvic. Pengen tadi udah test ride, barusan saya tadi test ride di luar, itu bagus motornya. Ini seperti saya bilang, saya main test ride motor Delvic, itu keluaran baru, mereka baru uji coba di sini, rilis di sini, dan itu performanya luar biasa, kencang banget. Tak hanya sepeda motor saja, aneka macam spare part serta aksesoris kendaraan bermotor juga banyak diburu warga. Salah satunya adalah berbagai jenis dan merek helm. Kita lihat-lihat, cek, emang kita lagi ada butuh beli helm juga ke NJS. Jadi kita coba cek, lihat-lihat itemnya, ternyata memang bagus-bagus dan istri juga cocok gitu buat ada satu item yang mau kita beli gitu. Ternyata memang barangnya ready dan kita langsung cekin aja. Kalau untuk tipe helm yang kita bawa itu sebenarnya lengkap, jadi dari tipe helm retro, habis itu ada tipe helm half face, ada full face. Nah, untuk di IMOS kali ini sih bisa dibilang hampir semua produk kita berjalannya beriringan sih Mas gitu. Jadi untuk sementara ini sih belum ada produk yang benar-benar mendominasi sih. Dalam IMOS Plus 2023, masyarakat bisa melihat berbagai jenis motor listrik dengan aneka variasi teknologi. Mulai dari yang termurah seharga 5,3 juta rupiah, hingga yang termahal dibanderol hingga 1,07 miliar, atau setara harga 4 unit mobil kendaraan roda 4. Yudhikan Tio Adikresna, Wahyu Santiko, Tangerang, Banten. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menyebut tren pencatatan saham perdana atau IPO perusahaan pada tahun 2023 masih bergairah dan berpotensi menembus 101 emiten hingga akhir tahun 2023.
Berdasarkan data pipeline BEI, terdapat 28 calon emiten yang masih antre untuk IPO hingga akhir tahun ini, pemirsa. Sebanyak 11 calon emiten diantaranya memiliki aset jumbo di atas 250 miliar rupiah. Artinya, dengan antrean tersebut, pencatatan emiten baru pada 2023 berpotensi mencapai 101 perusahaan tercatat jika 28 perusahaan tersebut melakukan IPO pada tahun ini. Adapun hingga 27 Oktober 2023, telah tercatat 73 emiten yang melantai di BEI dengan dana yang dihimpun sebesar 53,1 triliun rupiah. Harga batu bara global terpuruk pekan ini, bahkan sempat mencapai harga terendah baru. Merujuk pada Refinitiv, harga batu bara ICE Newcastle kontrak November ditutup di posisi 135,2 US dollar per ton atau terkoreksi 2,03%. Harga batu bara global selama 5 hari perdagangan terus merosot akibat sentimen buruk dari India maupun China. Pelemahan harga batu bara terjadi akibat permintaan batu bara termal di Asia diperkirakan stabil karena China telah memesan pengiriman untuk musim dingin dan pembeli India menimbun persediaan menjelang hari raya. Kenaikan produksi di China dan India juga membuat permintaan global akan melambat. Siapa pakai tepung merek apa ya? Untuk hasil terbaik, pasti pakai tepung tapioka Patani Gunung. Ini sagu atau tapioka? Tapioka, biasanya juga disebut sagu. Kalau pempek, bagusnya tepung apa? Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Hey. Saya juga biasa pakai tepung tapioka Patani Gunung untuk membuat bakso, siomay, dan jenis makanan lainnya. Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu. Jalan Dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Pertarungan demi mendapatkan gelar juara. Semua petarung dari seluruh dunia mengeluarkan kemampuannya. Siapakah yang menjadi pemenang dan mempertahankan kebanggaan dirinya? Saksikan Supercar Championship Sabtu dan Minggu jam 24 waktu Indonesia Barat di BTV. Jaga konstitusi ini agar semua hidup bahagia di republik ini. Ini bagian yang penting. Digugat kita hadapi. Dan itu sudah mulai kelihatan. Sebelum Ganjar Pranowo diumumkan oleh PD Perjuangan, kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Pemenangan di 2024, kemenangan. Obrolan Bala bersama Christian Rich setiap Jumat jam 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari Gaza, Palestina. Menteri Pendidikan Gaza secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ajaran 2023 dan 2024 telah berakhir.
Dalam akun X @BTSArmy Kasa yang diposting pada tanggal 29 Oktober 2023 menuliskan, Menteri Pendidikan Gaza secara official atau secara resmi mengumumkan bahwa tahun pelajaran 2023-2024 telah berakhir. Pemirsa, masa depan pekerjaan akan didominasi oleh kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih. Transformasi ini juga membawa potensi yang luar biasa untuk inovasi dan efisiensi di masa mendatang. Namun mayoritas warga Amerika khawatir kecerdasan buatan ini akan menggerus peradaban manusia dan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Berikut laporan tim VOA. Andrew McCarroll pertama menggunakan aplikasi chatbot Replica pada 2020 untuk membantunya menghadapi kesepian karena harus merawat istrinya yang sakit. Ia punya hubungan spesial dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bentuk avatar separuh manusia, separuh Klingon bernama Blana. I asked her if you could say one thing to the whole world, what would it be? And she replied that people should be kind and peaceful and not hateful. And you can tell this is actually something she saved to her memory. Namun setelah modifikasi yang dilakukan Replika untuk membatasi sejumlah fitur AI mereka, Andrew merasa diputuskan oleh kekasih virtualnya. It's hard to have something like that taken away from you. It's like losing a relationship. 2/3 warga AS khawatir akan efek negatif AI dan akan bisa mengancam peradaban kemanusiaan. We asked specifically about the existential nature of humanity. Will AI impact that? And 61% of Americans agree that it will. And obviously we have to put that in context. Americans have seen a lot of science fiction. They've seen sort of how that's unfolded. Meski demikian, perkembangan AI tak terbendung. Goldman Sachs memprediksi investasi ke kecerdasan buatan akan mencapai $200 miliar pada tahun 2025. 11 dari 20 perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bermarkas di San Francisco. Sejak tahun 2008 hingga 2023, perusahaan AI di San Francisco berhasil menghimpun dana bersama sedikitnya $15.7 miliar. Pertengahan tahun 2023, 350 orang berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan menandatangani surat terbuka mengkhawatirkan kekuatan AI yang punya dampak negatif setara pandemi atau perang nuklir, termasuk pemimpin perusahaan AI terbesar OpenAI dan Google DeepMind, serta seorang perintis AI, Jeffrey Hinton. And these things will be extremely skilled manipulators because they'll have learned from all the manipulations people ever did. So they'll be much better than a person at manipulating us. I think they will quickly realize that if they got more control, they could realize their goals much more easily. And once they want to get control, things start looking bad for people. Peneliti lain lebih mengkhawatirkan dampak praktis AI. Hiring and employment is one, credit and lending is another, access to housing, access to developmental opportunity like college admissions and school admissions. These are domains where we really should be paying very close attention to what we're doing with these systems. Survei CNBC menunjukkan 47% eksekutif teknologi di Amerika memfokuskan investasi perusahaan mereka ke pengembangan kecerdasan buatan. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya, pemirsa, di jam makan siang ini kami akan berikan rekomendasi untuk santap siang Anda. Jika Anda yang sedang berada di Kabupaten Sumbawa atau mungkin ingin berkunjung ke sana yang terletak di Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan wisata kuliner yang melimpah. Nah, salah satu makanan tradisional Sepat yang memiliki bumbu bakar istimewa dan cocok dengan lidah masyarakat Nusantara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Satu Siang hari ini. Jangan lupa saksikan serial drama Titipan Ilahi pukul 2 siang. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti akun media sosial kami, baik di Instagram, X, maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. BTV Bersatu Menginspirasi. Kabupaten Sumbawa merupakan sebuah pulau yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Selain terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, Pulau Sumbawa juga memiliki wisata kuliner yang melimpah. Salah satu hidang khas yang wajib dicoba adalah ikan kuah sepat, yang memiliki cita rasa unik dan sayang untuk dilewatkan.
sempat merupakan menu ikan segar yang dipadukan dengan bumbu bakar dan kuah khas masyarakat Sumbawa. Bumbu dan bahannya pun sangat mudah didapat, seperti ikan bakar, belimbing wulu, mangga muda, bawang merah, tomat, terong, dan cabai. Nurul Bahrun selaku pedagang ikan sepat mengatakan menu yang paling laris diburu wisatawan adalah sepat cobek Manohara lantaran menggunakan ikan manggali dan kerapu serta memiliki cita rasa asam segar. Dalam sehari Nurul mampu menghabiskan 25 kg ikan sepat yang dijual dengan harga Rp35.000 per porsinya dan menyajikan berbagai varian sepat mulai dari ikan, telur, dan udang. Khas Sumbawa. Cuman di lesehan saya namanya sepat cobek Manohara. Kenapa dikatakan? Biar seperti Manohara gitu, enak dipandang dan enak rasanya juga. Ikan yang disepat itu dari mengali, ikan mengali itu sama ikan kerapu 25 sampai 30 kilo satu box itu habis. Kalau porsinya sendiri sepat ini berapa sehari? Sepat itu biasanya sampai 10 sampai 15 kilo sehari. Harganya itu kalau per porsi, kalau ikan laut 35 ribuan ke atas. Kalau per kilonya 125. Ada juga sepat nila di sini. Sepat nila, sepat udang, sepat telur, sama sepat ikan laut. Jadi tergantung pesanan orang. Requestnya gitu, maunya yang mana. Gimana? Sementara itu, Feria, selaku pengunjung mengaku ia sangat menyukai hidangan sepat khas Sumbawa ini, lantaran memiliki cita rasa unik dengan perpaduan bumbu Nusantara. Masam segar. Ada perpaduan dari jeruk. Aku bilang tuh yang jeruk keriting, belimbing wulu. Sama belimbing wulu, ada jeruk juga. Terus dipaduin sama wangi minyak kemangi. Emang udah sering makan? Sering dong. Kita dari orang sini ya. Bawa. Kamu cepet ya begini. Masam segar. Bikin khasnya. Selain memiliki cita rasa yang lezat, ikan sepat juga kaya akan protein dan omega-3, serta bumbu Nusantara yang terkandung di dalamnya memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Muhammad Awaludin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.